Pasca muntahan awan panas guguran Rabu sore, aktivitas vulkanik Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur masih tinggi. Masyarakat diminta waspada mengingat aktivitas Gunung Semeru yang masih fluktuatif. Dari pantauan kamera CCTV, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang di Bukit Padat Pronojiwo, Jawa Timur, Gunung Semeru terlihat beberapa kali memuntahkan lava pijar. Berdasarkan laporan periodik Pos Pengamatan Gunung Api Semeru dalam 6 jam terakhir, Gunung Semeru alami 20 kali letusan dengan amplitudo maksimal 17-22 mm. Selain itu, gempa vulkanik dan gempa tektonik jauh juga terekam seismograf Pos PGA Semeru. Cuaca ekstrim beberapa hari terakhir pun berpotensi menyebabkan bahaya awan panas, guguran dan banjir lahar dingin. Jadi kita menghimbau, himbauan yang selalu kita sampaikan bahwa sepanjang 13 km tidak boleh ada aktivitas. Kemudian di luar itu sepanjang kanan-kiri sempadan sungai 500 meter juga tidak boleh ada aktivitas. Hingga saat ini status Gunung Semeru masih bertahan ada di level 3 atau siaga. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yaya Nugroho, iNews melaporkan.